Oke, sekarang kita akan mengetes 0 sampai 100-nya S350 W221 M272 E35 berkapasitas 3.500 cc tahun 2007 per kilometer 42.000. 0 sampai 100-nya pasti ini ada pengurangan tenaga dari spek yang dari baru pasti. Dan tapi saya masih penasaran aja, pengen dicobain aja ya 0 sampai 100-nya sehebat apa untuk S350. Pof, ready? Ready semua speedometer, kita mencobanya dari speedometer dan juga menggunakan testing dari berbasis GPS Android. Oke, okay, let's get started. Matikan AC. Rem tangan sudah di off. Masukkan ke D. Kita pakai D aja, nggak pakai pedal shift di sebelah sini. Kita pengen tahu rasanya seperti apa. 0, 100. Oke, okay, dimulai. 1, 2. Delapan puluh, seratus, 120 di speedo, tapi ini baru 100, berarti ada melenceng sedikit ya waktunya ya. Oke, untuk 0 ke 100 dia dicapai dengan 13,01, sedangkan 0 ke 60 bisa dicapai dengan 10,03 detik. Ya, oke lah untuk bodi seberat ini 2,2 ton dengan 3.500 cc V6 dan bertenaga 268 horsepower. Oke, sekarang kita dengan driver yang berbeda, kita coba apakah waktunya lebih baik atau malah makin memburuk. Ya, sekarang second attempt seperti biasa sama gue. Kita coba S350 tahun 2007. Apakah sama dengan first attempt atau berbeda hasil? Seperti biasa, matikan AC. Start race, masuk ke D. 1, 2, 3, go. Rata lantai. Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz S350 tahun 2007. 0 ke 100 itu ditempuh dengan waktu 11,28 detik dan 0 ke 60-nya adalah 9,28 detik. Untuk mobil ukuran segede gaban ini, 0 ke 100 11,28 detik itu menurut gue cukup impresif ya. Karena kan ini mobil udah panjang, berat juga, tapi dibantu dengan mesin V6 yang cukup oke lah untuk berakselerasi. Jadi mobil ini juga bisa dibilang mobil yang nyaman tapi masih bisa dipakai untuk lari-lari. Ya, udah sampai finish. Itu second attempt dari gue. Aspros Aesto, sign out.